Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Farhan Latazan. Pada hari ini saya akan mencoba budidaya cacing sutra di lahan sempit dengan menggunakan keranjang bekas buah. Ini saya buat susunnya 4 susun dan kemudian diberi plastik di atasnya untuk tempat air. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah diberi filter atau pompa air, mohon maaf, pompa air di bawahnya ya. Nah, sistemnya airnya ngucur dari pipa ini. Saya menggunakan keni L setengah in sama sok sambungan pipa setengah in. Airnya mengalir dari atas ke bawah. Saya belajar dari channel YouTube yang lain, mudah-mudahan berhasil. Dan ini ampas tahu, juga ini molase dan M4. Ini lagi kita fermentasi dulu, baru 1 hari. Nanti coba kita update di video berikutnya kalau sudah siap fermentasinya. Oke, terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.